بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسنب رحمه الله تعالى وعلى منفع في علم في دارين أمين وتسيق الصلاة على ميت غائب عن بلد وتسيق دنسح الصلاة على صلاة على ميت غائب ميت enggak ada an baladin daripada negeri jadi enggak ada di situ mayitnya di mana gitu bi ayyakunal mayitu dengan bahwa adalah mayitnya itu bi mahalin baidin berada mayit itu di tempat yang jauh anil baladi dari negeri itu hmm. ini tempat jauh dari negeri itu bihaisu dengan sekira la Sabu ilaiha urpan secara urup tidak dinisbatkan kepadanya jadi enggak berada di situ jauh ya. jauh dari negeri ya. ukurannya secara urup ya tidak dinisbatkan kepadanya artinya jauh dia Enggak dekat di situ. Enggak dekat di daerahnya walaupun iya satu daerah tapi dia sangat jauh sekali. Ya ini baid in, sangat jauh daripada negerinya. Akhsan min qawli Zarkashi karena mengambil daripada perkataan Imam Zarkasi, inna jasuri, minhu kada dakhilihi sesungguhnya di luar sur batasnya daerah, di luar batas daerah, al-korimi yang dekat minhu darinya kada dakhilihi seperti, ya, di, seperti dalam batasnya, ini menjadi ukuran bahwasannya ya sah salat atas ma'id yang gaib daripada negerinya ya jauh daripada negerinya la ala gaibin an majlisih fiha wa in kaburat ya tadi kan kalau ini ukurannya bimahalin baidin anil baladi di tempat yang jauh daripada negeri. Kemudian ukurannya pula inna suri, sesungguhnya ya di luar batas daerah. Jadi berada di luar batas. Ya, di luar batas. Di luar batasnya berada di luar batas. Jadi luar batas daerahnya. Oh di sini mana? Iya, Bekasi, luar batas Jakarta, Bekasi luar Jakarta kan? Iya. Hmm. Lah ala goib tida go tidak atas mayit yang goib an majlisih daripada pan majlisnya. Iya. Tidak daripada pan majlis, tidak daripada mayit yang goib daripada majlisnya. Fi'a padanya. Artinya tidak sah solat atas mayat yang goib yang nggak ada daripada majlis orang yang hendak solat atasnya dan dia itu hadir di negeri itu sekalipun negerinya itu besar. Ya. Sekalipun negerinya besar, kenapa? Karena mudah untuk hadirnya. Wa in kabulat sekalipun negerinya besar. Ya. Jadi Ya, tidak sah solat atas mayit yang goib daripada majlis orang yang hendak mensolatkan atasnya. Dia enggak hadir di negeri itu. Jadi dia enggak hadir di negerinya, sekalipun negerinya besar. Jadi dia enggak hadir di situ. Naam iya lau ta'azzarul huduru laha binawi habsin aw maradin jazat ina izin ala ya ya lau ta'azarat jika lau uzur alhuduru hadir laha kepadanya kepada jenazah itu binawi habsin seumpama ditahan ya dia ada di negeri itu tapi dia ditahan seperti ini kalau tadi kan la ala ghaibin tidak sah salat atas yang goib ya. Tidak sah salat atas ma'id yang goib daripada majelis yang orang hendak ya. Hadir kepadanya ya, padahal dia hadir di negeri itu. Nah. Dia ada di situ tapi dia enggak datang ke situ. Ya. Nah, ini kalau dia enggak datang ke situ walaupun di negeri dia dia enggak datang karena ada uzur seumpama ditahan awak mardin atau karena sakit dia nggak bisa datang walaupun ada negeri situ umpama di sini ya di kebayoran atau tenabang nggak bisa kita saya umpama nggak bisa ke tenabang menyolatin saya nggak bisa kenapa umpama lagi sakit mudah-mudahan sehat ya amin umpama gitu ya Nah, Solatnya secara goib boleh, hmm. karena ada uzur. Sekalipun di dalam negeri dia, jauh maradin atau sakit ditahan atau di sakitnya di penjara umpama <laughs> atau sakit jazat maka boleh ina izin ketika itu al auja atas kaul -awjah. boleh dia solat goib. Hmm. Ya. Watasihu dan sah juga ala hadirin madfunin. Sah salat jenazah atas ya, yang hadir yang sudah dipendam, sudah dikubur. Jadi mayitnya sudah dikubur walau ba'da bala'i walau ba'da bila'i sekalipun setelah hancurnya berarti sudah lama dia belum salatin sudah lama belum salatin ini jarang mungkin ya. Pernah kita kerjain dulu ya. Nah, ya. Ghairah nabiyin selain nabi. Nah, kalau nabi enggak. Fala tasihu ala qabri nabiyin maka tidak sah atas kubur nabi. Ya. Sekarang ini umat dulu kita enggak sempat. <laughs> ya. Lihat khabar Syekh ini karena ada hadis Bukhari Muslim min ahli fardia waktu mautihi daripada ahli fardunya pada waktu matinya pada waktu matinya dia fardu dia wajib pada waktu dia mati dia wajib pada waktu mayit itu mayit itu orang itu meninggal orang ini yang semua sembayangin dia punya kewajiban ah, maka fala kafirin maka tidak sah daripada orang kafir nggak sah dia benar -benar kafir walaupun nanti dia masuk Islam karena waktu itu dia enggak oh yeah, perdu. Dan ya perdu Wahidin dan aid perempuan yauma izin ketika itu contoh kaman balago seperti orang yang telah balik dulu dia ya yeah, masih kecil belum wajib sekarang udah balik itu enggak karena ketika itu dia bukan min ahli fardiha. Oh, Au atau dia udah sadar. Ya, yeah, umpama itu orang gila, ya. Yeah. <laughs> Waktu yang meninggal, orang yang meninggal itu dia gila. Ya, yeah, kemudian sekarang udah sembuh. Enggak. Ba'dal mauti setelah meninggal baru dia sadar. Itu enggak. Walau qoblal kusri, sekalipun sebelum dimandiin Ya, karena waktu sholat orang meninggal itu adalah ketika orang itu sudah dimandiin itu masuk waktu nyembayangin. Ya. Jadi boleh kita saya mau sembayangin duluan, mah itu udah dimandiin belum? Udah, saya mau saya mau buru-buru nih. Dia sembayangin duluan. Boleh. Saya nggak mau yang lain deh, saya duluan aja dah. ya umpama juga umpama ada orang ya ya mudah-mudahan enggak terjadi ini kalau ini orang sembahyang apa meninggal dunia tabrakan umpama. darahnya keluar terus wah bingung ini dia. keluar terus takutnya ntar di masjid keluar darah terus nah itu ini kalau yang tabrakan begitu itu biasanya, itu sembayangin di situ aja, pas udah rapi, udah rapi, masih bener-bener baru, langsung sembayangin, hmm. langsung sembayangin di kurubin apaan gitu, langsung sembayangin. Ini ilmunya, hmm. Ya mudah-mudahan kita meninggal Husnul khotimah, amin panjang umur kita amin, amin Allah. sehat zahiran wa batinan amin kamak tadahu kalamu ini sebagaimana melazimkan akan dia oleh kalam ya ini ya di sini adalah ya imam nawawi imam rafi'i dan gugur dan gugur oleh fardu fiha ya padanya pada salat jenazah karin dengan laki-laki jadi udah disembayangin oleh orang laki-laki gugur tuh dengan satu laki-laki jadi udah disembayangin satu orang laki-laki seperti tadi contohnya jadi ini orang mati meninggalnya apa tabrakan berdarah-darah, jadi bingung gimana nih bayangin ini darahnya keluar terus, ada maid yang begitu modelnya keluar darahnya keluar itu cerita orang yang, mening, yang mandi itu caranya kata dia kayak begitu tadi, ya, betul ya bisa begitu, sembayangin situ, satu orang yang sembayangin jadi jadi dia belum di apa namanya belum dikapanin dikurubin aja langsung disembayangnya. Boleh begitu. Yang penting sudah dimandiin. Hmm. Walau sobian sekalipun dia anak kecil, sobian mumaizan, tapi yang sudah tamis. Kalau belum tamis, lah, enggak bisa, enggak dianggap. Walau ma'ujudi baligin sekalipun serta ada orang balik. Sekalipun. ada yang balik tapi ada anak kecil yang sembayangin satu udah sah wa in lam yahfazil sekalipun tuh anak kecil yang udah tamis belum hafal fatihah wala ghaira yang, yang lain juga enggak hafal bal bahkan dia berdiri dengan sekadarnya ya dirinya sembayang kita anak kita jangan disuruh ngapalin dulu ya suruh sembahyang dulu baru entar ngapalin begitu caranya jangan kita perintah suruh ngapalin dulu kita ngambek ya mau suruh sembahyang dulu biasain dulu aja sembahyang karena susah lebih gampang suruh ya lebih gampang ngapal daripada kebiasaan sembahyang susah kebiasaan sembahyang tuh susah. Biasain bayang dulu. Oh, dia makan belum wajib. Yang wajib siapa? Orang tuanya. Ya eh, kalau kamu mau daud deh. ya. Sekalipun dia nggak hafal fatihah, tidak juga yang lainnya. Fatihah nggak hafal, ini gak, gak hafal juga yang lain enggak bisa. Bal waqafa dia bahkan dia berdiri Dia diam dengan sekedar patah, diam. Diam, masih sah juga dia itu. Dianggap juga itu sembahyang dia. Walau ma'a ujudi man yahfazuha. Sekalipun serta ada orang yang hafal akan dia. Fatihah. Ada kiai sekalipun. Jadi yang nyembayangin itu anak kecil, tamiz, sudah begitu belum apa lagi, tapi dia sembahyangin Sah sama dia la bi unsa ma'a wujudihi ah tidak dengan perempuan serta ada laki enggak ya. enggak banci juga enggak ya enggak terwakili wa tajuzu ala jana' janazat salat wa ila tunda'an boleh atas jenazah oleh satu salat atas banyak jana'izah, banyak jenazah. Jana Jenazahnya banyak. Salatnya satu. Boleh. Fa yanwi salata 'alaihim ijmalan. Maka niat ia akan salat atas mereka secara global. Wa jazama wa harrama dan haram. Takhiru ha man anidapnya daripada menguburkan. Tanda sembahyang ini kalau sudah dikuburin eh enggak boleh begitu. wal yaskutul fardu misalati al kumri. Bahkan kalau udah dikuburin, gugur keperduan dengan salat atas di atas kuburan. Jadi bagaimana? Ya dosa ente. Wallahu a'lam